Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya waddin. Muhammadin khatamin nabiyyina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan menguak sebuah misteri yang ada di satu benda, di mana benda ini cukup berharga ya, berharganya di satu di sejarah, kedua ternyata harganya juga lumayan mahal gitu, secara ekonomis juga lumayan mahal. Padahal benda ini hanya kayu, benda ini hanya kayu padahal ya, jadi hanya sebatang kayu, tapi kayu ini ternyata susah dicari gitu. Kenapa mahal? Karena susah dicari, bukan karena apa-apa ya. Memang karena susah dicari. Dan kayu ini bersejarah juga ya, ada sejarahnya. Gitu. Saya dapatkan ini dari teman yang seperjuangan gitu ya. Teman seperjuangan, tapi bukan teman sih karena lebih tua ya, senior lah, senior saya. Saya dapat ini dari senior saya. Beliau wafat dan menitipkan ke saya, nah, gitu, agar dikuak gitu. Maksudnya bukan dititip ke saya, tapi teman saya menitipkan ke adiknya, lalu adiknya bawa ke sini untuk dikuak gitu ya. Jadi maksudnya bukan milik saya, maksudnya bukan milik saya, dititipkan agar dikuak oleh saya gitu. Sebelum meninggal berbicara seperti itu si teman saya itu ya. Jadi saya dapatkan itu dari teman. Maksud dapatkan itu bukan milik saya ya, jangan salah paham. Gitu, ingin dicari tahu infonya seperti apa dan penghuninya apa dan untuk apa kan? Karena menurut senior saya itu mendapatkannya tidak mudah gitu. Tetapi tidak lengkap mendapatkannya di mana, dari mana gitu, tidak lengkap waktu itu. Dan adiknya pun nggak tahu, cuma dikasih ini. Berikan ke kamu, coba ingin tahu katanya gitu. Cuman itu aja gitu. Makanya nanti kita coba cari tahu kayunya mana. Kita coba cari tahu nanti. Nah, ini. Kayunya ini ya, kayunya ini panjang. Ini dari wilayah Jawa Tengah ya. Saya dapatkan dari wilayah Jawa Tengah. Enggak tahu apa namanya. Dari wilayah Jawa Tengah. Saya juga punya yang seperti ini sih ya. Dikasihkan oleh salah satu apa ya, teman lah. Saya juga dikasih oleh salah satu teman, dikasih kayu seperti ini, mirip-mirip ini, tapi berbeda sih. Ini agak bengkok, yang itu agak lurus, posturnya beda. Dan ini lebih besar, lebih kecil sedikit. Yang itu lebih besar sedikit. Saya juga punya mirip begini dari teman. Ya udah, kita coba cari tahu aja melalui mediator apa sebetulnya yang terkandung di dalam ini, karena memang saya juga merasakan sesuatu di sini. Ada sesuatu hal, ada aura yang cukup lumayan ya, cukup mumpuni gitu. Kayunya seperti keras ya. Seperti keras dan dia enggak lapuk ya, kayunya itu enggak lapuk. Biasanya kayu itu kan suka ada lapuk atau berjamur ya. Ini enggak ada jamur dia. Bersih. Ada wangi dikit, mungkin minyak wangi. Oh, tapi bawaan kayunya juga wangi ya. Ini wangi bawaan kayunya, bukan minyak. Nah, kalau di sini minyak. Kalau ini bawaan kayunya memang wangi. Berarti kalau dibakar wangi nih ya. Beda ya, ada harumnya ini, tapi nggak ada jamur sedikit pun. Dan di sini ada yang mengkilap ya. Bersih ya, putih bersih nih. Kita coba cari tahu aja langsung ya, biar nggak penasaran. Saya juga penasaran apa yang terkandung di dalam benda ini.
ya namanya jin itu bisa tinggal di tempat seperti apapun. Selama dia mau bisa menempati, ya dia mau menempati. Menempati pohon, menempati batu, menempati air, menempati gua, menempati apalah, ada bisa di langit, di udara. Jadi ya tergantung habitat jin itu, sukanya tinggal di tempat seperti apa. Macam-macam dan beda-beda. Ada yang suka tinggal di batu cincin seperti ini. Dia tinggal di batu cincin. Kalau enggak hasil isian, atau memang dia masuk sendiri karena suka. Karena di batu itu mungkin merasa nyaman dia di dalamnya. Atau masuk di kayu seperti ini. Bahkan ada di lubang-lubang tanah, seperti di lubang-lubang tanah. Ini kan banyak lubang-lubang ya. Itu kita harus hati-hati, jangan sembarangan kencing, jangan sembarangan nyiram air panas. Itu karena jin itu kalau dia suka tinggal, ya suka tinggal gitu. Dia tinggal di situ gitu. Makanya harus tetap hati-hati ketika kita di perkebunan mau apa, motong pohon gitu ya. Baca doa dulu, bismillah dulu. Mau motong pohon atau mau masuk ke hutan. Karena kalau dia suka tinggal di situ, ya tinggal. Dan kita kan enggak tahu dia ada tinggal di situ gitu. Maka dari itu berdoa ya. Kalau kita mau melakukan apapun, jadi doa itu untuk membentengi ketika memang ada, jadi terbentengi gitu. Ya udah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kita langsung aja dengan Panton ya, kita coba tes. Silakan Panton dimediasi, pegang saja. Biar diserap. Di dalam proses. Ini ada yang masuk. Oh, macan. Pendekar mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia mengeluarkan jurus silatnya. Assalamualaikum. Oh, belum menjawab. Ini sedang adaptasi. Sedang adaptasi dengan tubuhnya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Menjawab. Adaptasi ya. Jadi Hodam di sini adaptasi dengan tubuhnya. Jadi berat menjawab lama. Anda tinggal di sini? Anda tinggal di sini sudah lama? Oh, sudah lama? Masuk. Iya, masuk di situ. Kamu masuk di sini itu dengan sendirinya atau diisi oleh manusia? Ketenangan. Oh, masuk sendiri berarti dia. Ketenangan. Berarti masuk sendiri ya? Ya, mohon. Maaf ya. Untuk
Woi. Jadi kamu masuk sendiri ke batang pohon ini? Ancaman. Untuk mengelabui ancaman? Maksudnya gimana? Banyak yang mencari sesuatu. Banyak yang mencari sesuatu? Masuk. Maksudnya gimana ya? Maksudnya mungkin kalau banyak yang mencari sesuatu yang apa ya? Yang apa belum jelas? Ya? Ada. Menguasai. Berkuasa. Ingin berkuasa? Oh, ini bisa dipakai untuk kedudukan, untuk jabatan maksudnya. Oh, bisa dipakai untuk jabatan. Menguasai. Bisa dipakai untuk jabatan. Sesuatu yang terkandung. Kamu tinggal hanya di satu batang ini atau tadinya di pohon, di pohonnya atau di Gali. Di ranting ini saja. Itu atas perintah. Menggali apa? Maksudnya kamu tinggalnya di pohonnya atau di ranting ininya dulunya? Di dalam. Di dalam apa? Batu pohon. Oh, di pohonnya, bukan di ranting ininya berarti tadinya. Terus kenapa pindah ke ranting ini? Karena karena apa? Kecil bisa jadi besar. Yang tinggi mudah dicari. Yang besar pun mudah terlihat. Yang kecil akan terlihat. Oh, jadi kamu sengaja ikut manusia itu? Mengelabui. Terus kenapa kamu mengikuti manusia itu masuk ke sini? Ini kan dibawa sama manusia. Terus kenapa kamu mengikuti terus? Enggak keluar-keluar dari sini? Tidak. Aku sudah tenang tinggal. Memang kamu enggak merasa terganggu dibawa oleh manusia? Ini kan dibawa oleh manusia itu udah lama, puluhan tahun ini. Hampir 70 tahun. Keinginan. 50 tahunan. 50 tahun. Ya. Ya? Banyak keinginan manusia. Iya, ini dibawa oleh manusia itu 50 tahunan. Lebih dulu.
Kamu nggak merasa ini, nggak merasa terganggu? Bukan tidak. Terus kenapa selalu ada di sini sampai teman saya meninggal itu? Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Oh, berarti kamu nyaman dengan teman saya itu? Tidak merasa terganggu berarti? Tidak sama sekali. Terus kenapa kamu, apa ya, kok bisa teman saya yang menemukan gitu, maksudnya anehnya tuh. Kenapa enggak orang lain yang membawa ini? Dia menginginkan. Menginginkan apa? Siapa yang menginginkan? Kamu siapa? Dia bukan asli dari ini. Dia pemburu. Pemburu apa? Dia menginginkan pusaka ini. Jangan diberikan kepadanya. Oh, berarti tadi menyelinap dia? Oh, dia saya kira langsung dari sini. Pantesan pas ditanya menjawabnya susah dia. Berarti pas tadi saya berikan, dia langsung menyelinap. Makanya tadi lama ya masuknya. Makanya masuknya lama tadi. Pas tadi kan masuknya lama. Dan ditanya sama saya kayak susah ngejawab gitu ya. Ternyata dia bukan asli yang menghuni sini. Jadi dia menyamar. Berarti dia juga suka tinggal di sini. Tadi jawab salam aja lah, Mama. Pas jawab salam. Tadi, sampai berapa kali tadi ya? Jawab salam aja lama banget. Saya kira lagi ini. Berani-beraninya kamu datang merebut pusaka dariku. Aku. Ini netizen, oh berarti kamu nggak tahu ya? Saya emang nggak tahu, karena saya masih bodoh ya. Saya nggak pinter. Berarti kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke sini? Dari dulu dia menginginkan pusaka itu, jangan diberikan. Kenapa kamu masuk ke sini tadi? Masuk ke manusia ini juga? Iya, kenapa? Mau apa? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Manusia itu termasuk semudah itu. Memang apa enaknya tinggal di sini? Apa yang kamu inginkan dengan tinggal di sini? Ada keuntungan apa yang kamu dapatkan kalau tinggal di sini? Tidak ada. Terus kenapa mau masuk ke sini? Dia berbohong. Dia masuk ke dalam pusaka itu, manusia akan mengikutinya dan dia akan memanfaatkannya. Oh. Jadi pengikut. Oh gitu. Selalu mengikuti perkataannya. Oh, jadi kamu sengaja masuk ke sini biar bisa berdialog sama manusia. Bisa berhubungan sama manusia gitu. Tujuannya. Manusia. Kalau tidak ada manusia yang menginginkanmu. Ya enggak ada yang mau kalau kamu jahat. Yang mencari manusia untuk jadikan budak olehmu. Ya. Betul. Dari dulu sampai sekarang kamu selalu mengejar pusaka itu, tapi tidak pernah berhasil sedikit pun. Jadi dia pengen masuk di sini agar bisa berkomunikasi dengan manusia, dipakai oleh manusia. Nanti dia bisa mempengaruhi manusia gitu. Jadi tujuannya dia ke situ tujuannya, agar manusia mengikuti keinginannya nantinya. Jadi kamu ingin tujuan kamu agar banyak yang mengikuti kamu gitu? Ya. Ujungnya dia meminta tumbal atas nama pusaka itu. Oh, kamu memang
meminta apa? Ingin meminta apa sebenarnya pada manusia? Yang kamu harapkan, yang sangat kamu harapkan, kamu ingin meminta apa sebetulnya? Yang aku harapkan dari manusia membawa. Kamu minta apa? Membawa apa? Bersama sesuatu yang tidak ada di bangsa kami. Apa itu? Wah, manusia harus membawa sesuatu yang gak ada di alam kamu? Ya. Apa itu? Sesuatu itu apa? Bangsaku sangat menginginkan satu. Apa? Manusia. Di bangsa pernah ada. Karena itu aku ingin sekali tinggal. Tempat tinggal. Oh, jadi dia nggak punya tempat tinggal. Kan banyak di alam-alam, kamu nggak masuk ke yang ada di alam saja. Kenapa harus masuk ke sini? Ini kan sudah ditempati orang. Kan di alam masih banyak yang kosong, belum ada isinya, belum ada penghuninya. Itu satu yang aku inginkan dari manusia. Yang nggak ada di sana apa sih? Apa bisa yang nggak ada di sana kan cahaya. Saya nggak tahu. Cahaya kehidupan. Oh, aku ingin cahaya kehidupan dari manusia. Ya, kamu minta nyawa manusia berarti nggak boleh itu. Betul, berarti minta tumbal dia. Karena hanya manusia yang memiliki cahaya itu. Dan aku ingin sekali membawanya untuk kehidupan bangsa-bangsa kami. Jadi dia nanti membawa korinnya gitu, buat jadi ikut kamu gitu ya. Berarti kamu untuk apa? Kenapa mencari pengikut yang banyak untuk apa sebetulnya? Pasti kamu punya tujuan. Untuk apa kalau sudah banyak? Menguasai apa dan di mana? Tempat. Di tempat kamu? Kami. Menguasai apa sih? Memang kenapa harus menguasai? Dulu. Berarti ada yang berkuasa di tempat kamu? Ya, sangat. Kamu gak suka sama penguasa itu? Sangat berkuasa. Jadi kamu ingin meruntuhkan kekuasaannya gitu? Jadi dia punya ambisi ternyata ya? Ternyata kamu punya ambisi, jadi ingin meruntuhkan kerajaannya, mencari pengikut. Kenapa harus dari manusia? Yang berkuasa. Kan kamu bisa mengalahkan bangsa-bangsa kamu di sana, lalu dijadikan anak buah kamu. Iya, tidak sekuat itu untuk mengalahkan bangsa kami. Oh. Hanya kekuatan dari manusia yang memiliki cahaya itu. Gitu. Dan aku bersembunyi, ingin mencari bantuan lewat ini. Oh, ternyata gitu. Ya udah, kamu pulang, jangan sini lagi, cari cara lain, jangan ganggu benda ini lagi ya. Aku sudah keluar. Iya, sudah keluar dari sini, tapi masih ada di tubuh itu. Kamu pulang sana. Aku ingin kembali. Tidak bisa. Iya, jangan kembali ke sini, nggak bisa.
Kamu berani sama dia? Tidak ada apa-apanya. Oh gitu. Dia tidak ada apa-apanya. Matam, bener. Jadi saya ingin tahu sebetulnya benda ini, tentang sejarahnya benda ini saya ingin tahu. Dulu teman saya mendapatkannya di mana ini sebenarnya? Ya harus dijawab karena keluarganya juga ingin tahu dan saya juga ingin tahu. Karena kan sudah meninggal sekarang teman saya dia. Atau saudara itu dapatkannya tidak semudah yang kalian pikirkan. Iya, dari mana? Dapatkannya itu jalanan yang cukup jauh. Pada saat itu saudaramu sedang disuruh oleh gurunya itu melakukan perjalanan ke ujung timur. Oh ya, di wetan Jawa, daerah Jawa, betul. Iya. Siluman berjaga tidak jauh dari laut. Sering merusak kehidupan manusia, mengganggu manusia yang mendekati laut itu. Gitu. Ya, pada saat itu tidak sengaja melihatnya dengan mata dia sendiri. Siluman itu sedang menarik manusia. Pada akhirnya siluman itu ternyata duduknya menjaga pusaka ini, yang menginginkan balas dendam terhadap manusia yang telah membuangnya. Dulu pusaka ini dibuat untuk menjaga bilang yang disebut manusia paku bumi untuk menjaga lautan. Gitu. Dan isinya adalah siluman itu. Oh, dia tinggal di situ, siluman itu? Iya. Jadilah pertempuran pada saat itu oleh saudaramu dan siluman itu. Dan pada akhirnya dimenangkan oleh saudaramu itu atas izin dari gurunya untuk melakukan pertempuran. Pada saat kalah siluman itu, akhirnya siluman itu menyerahkan pusakanya untuk dijaga olehnya. Menginginkan kebaikan akhirnya agar tidak direbutkan oleh manusia-manusia yang tidak berniat baik. Aku dititipkan dan disuruh menjaga di dalamnya karena banyak dari bangsa manusia dan bangsa aku jen siluman yang menginginkan pusaka ini. Salah satunya adalah yang tadi. Aku disuruh menjaga pusaka ini atas suruhan gurunya yang diperintahkan oleh saudaramu itu. Gitu. Melalui perkataan-perkataan saudaramu itu, tapi yang menyuruhnya adalah gurunya, bukan dirinya. Oh, gurunya ya? Iya. Makanya sampai saat ini tidak boleh diberikan kepada orang lain selain dari saudaranya sendiri.
Berarti ini ke saudaranya boleh ya? Iya. Adiknya. Tapi kan mereka nggak tahu, makanya ingin tahu. Tidak apa-apa, tidak perlu tahu. Yang terpenting tetap menjaganya. Tidak perlu dihormatin, tidak perlu diberi makan. Karena kami tidak menginginkan itu. Cukup dijaga, dirawat, disimpan baik-baik. Agar tidak ada yang mencurinya. Jangan takut. Bangsa siluman, bangsa jin yang menginginkan pusaka ini, aku akan menjaganya. Tapi tugas saudaranya itu jaga dari manusia-manusia yang jahat. Iya, ini sudah terlihat terjaga dengan sendirinya ya. Gak ada lumut, gak ada apa. Pusaka ini bisa dipakai untuk memaku bumi. Tapi tergantung manusia yang memakainya sampai mana kekuatannya. Tidak semua manusia bisa memakai kekuatan dari pusaka ini. Ya kan saudaranya gak belajar apa-apa tentang hal-hal gaib. Nanti juga akan ada dari keturunannya. Oh gitu ya. Meneruskan untuk menjaga dan memakai pusaka ini dengan baik-baik. Oh gitu ya. Oh berarti menunggu ya. Oh berarti sedang menunggu seseorang turunannya gitu. Tidak jauh berbeda oleh sang pemilik yang pertama. Tapi nanti akan lebih bisa menggunakannya dari pemilik pertama, lebih kuat kekuatannya. Mungkin keturunannya nanti ke sana ya. Entah itu keturunan yang akan menyempurnakan teman saya yang pusaka ini. Ya. Pada saatnya nanti, tolong jaga baik-baik pusaka ini. Tidak perlu diberikan minyak, tidak perlu itu. Aku tidak menyukai. Sesekali nanti disampaikan. Saudara-saudaranya suka memberikan penghormatan ini berlebihan. Aku tidak suka. Tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Kamu sebetulnya mempunyai pasukan lagi atau kamu sendiri? Aku mempunyai pasukannya sendiri. Oh, ada lagi pasukan. Cuman sendiri di dalam pusaka ini pasukanku disimpan di luar semuanya untuk berjaga dari gangguan-gangguan jin siluman seperti tadi. Iya. Oh gitu. Berarti ternyata dia punya pasukan juga. Berarti kamu disuruh di sini. Iya. Berarti awal mulanya ini tadi milik siluman. Milik siluman itu awal mulanya. Siluman seperti apa sih bentuknya itu dia? Bisa dikatakan bentuknya seperti ular. Oh, namun ular. Tetapi kepalanya bukan ular. Asalnya dari mana tadinya? Kok bisa seperti itu dia? Bisa jahat sekali. Awalnya dia tidak jahat. Sampai suatu ketika pusaka itu dapat dicuri dari sang pemilik yang asli. Oh tadinya udah dipegang manusia? Iya. Oh tadinya udah pegang manusia. Dan ada siluman tadi? Iya. Ada jin tadi? Kok bisa berubah jadi siluman ya jin tadi? Metamorfosis mungkin kan? Gak tahu saya. Ya perubahan dari energi. Biasanya energi yang dipengaruhi oleh energi negatif ada perubahan nanti ke hodam itu. Mungkin disebutnya siluman. Ya kan bukan hanya itu. Jin-jin yang lain juga menginginkan pusaka itu. Memang ada apa sih? Kenapa harus berebut ingin tinggal di sini? Macam-macam keinginan dari siluman dan jin-jin yang itu. Ada yang menginginkan untuk memperbudak manusia. Ada yang menginginkan untuk menjadi tempat kerajaannya. Karena memang tidak aku sembunyikan. Memang di dalam pusaka ini mengandung sebuah kekuatan yang luar biasa dari alam. Iya, kayunya wangi ini. Iya. Ada wanginya kayu. Itu sebenarnya bukan hanya wangi biasa dari wangi kayu. Akan tetapi itu timbul dari kekuatannya. Oh ya, dari auranya. Dicium oleh manusia, baunya wangi. Tapi oleh bangsa jin itu bukan bau. Tapi sebuah kekuatan yang sangat amat luar biasa. Jadi pada berebut yang tinggal di sini. Berarti ini bentuk sudah jadi. Ya? Kalau ibaratnya rumah, kita rumah sudah jadi tinggal nempati, terima kunci. Nah, ada yang mau nggak? Banyak yang mau.
lo sampaikan kepada saudara. Iya, nanti saya sampaikan hal yang tadi. Baik, disimpan baik-baik. Tidak perlu. Ini tadinya hormat. Tadinya sudah ada di manusia. Iya. Tadinya berarti si yang disebut kamu jahat itu tadinya baik berarti. Memang sudah menempati ini tadinya. Oh. Dia berbuat jahat. Karena apa? Oleh pemiliknya. Oh, direbut oleh yang mencuri ya. Dan dia jahat. Iya. Jadi dipakai untuk kejahatan. Dipakai. Oh, jadi ini terpengaruh gitu. Iya. Oh, ditaklukkan terpengaruh. Oh, gitu. Dulunya memang dipakai untuk apa? Awal mulanya menjaga. Ini bisa menjaga untuk dipakukan ke bumi agar tidak terjadi bencana alam. Itu juga bisa, tapi tergantung manusia yang memakainya. Oh iya. Saya juga punya mirip begini, tapi beda ya, punya saya enggak wangi, kalau ini wangi. Setiap pusaka berbeda-beda kekuatan. Tapi ingat, pusaka itu hanya sebatang kayu biasa, tidak perlu memberikan penghormatan yang begitu. Iya, enggak, saya bicara cuman ini ada perbedaan, kalau yang saya kan dari teman. Dari teman juga, tapi enggak wangi, kalau ini ada wanginya. Iya. Kalau ini ada wanginya ya. Tidak akan ada yang sama seperti itu. Iya, beda sih, kalau ini putih, yang saya hitam ya, warnanya hitam. Agak besar dikit tapi. Ini lebih kecil, tapi keras sih. Oh, kalau begitu awal mulanya. Akhirnya dikalahkan berarti ya? Dikalahkan, kalau boleh tahu, dikalahkan pakai ilmu apa itu? Kan berarti dia nggak terkalahkan dulunya. Betul. Terus dikemanakan sekarang? Apa? Kenapa kamu yang ditaruh di sini? Sebenarnya dia kurung. Oh, dikurung sama gurunya? Sampai saat. Oleh gurunya? Dikurung di mana itu? Di suatu tempat yang jauh. Untuk menebus dosa-dosanya. Oleh gurunya di, dikurung? Iya. Oh, berarti minta bantuan sama gurunya atau gimana? Oh, berarti minta bantuan ke gurunya, gurunya bantu. Jadi kalau bekerja tidak berdua. Tidak ada bantuan dari gurunya, dia tidak akan sanggup. Karena pada saat itu dia sedang belajar sebuah keilmuan yang belum sempurna. Oh, masih tahap belajar. Akhirnya dibantu dan dikurung. Suatu saat, sebenarnya itu akan keluar kembali. Oh, keluar lagi? Ya. Terus nanti gimana kalau keluar lagi? Nanti berhadapan sama kamu dong? Tidak. Keluarkannya itu ketika dia sudah buat baik dan mengingat dosa-dosanya yang telah dia perbuat. Oh, kalau dia sudah berubah? Iya. Nanti keluar sendiri? Iya. Oh, berarti ada kuncinya ya? Buka oleh sendirinya jika dia sudah mengingat akan dosa-dosa yang telah dia perbuat selama ini. Berarti sudah 50 tahun terkurung ya? Sudah 50 tahun. Tapi itu selain itu dia bisa keluar nggak kalau ada hal-hal lain? Tidak. Misalnya sama gangguan manusia atau apa? Tidak. Soalnya banyak yang suka lolos. Tidak. Maka itu dibuat. Tidak bisa dibuka oleh ya, manusia. Semuanya juga sama. Lain. Saat membuat pagar pasti agar tidak gerbang bisa ditembus. Itu akan terbuka dengan sendirinya. Tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Kecuali atas izin yang Maha Kuasa. Tapi saya melihat bukti di lapangan, banyak yang sering jebol itu. Ya, memang. Tidak sedikit gerbang-gerbang yang dibuat untuk membatasi, membentengi, menjaga, bisa didobrak. Karena bangsa jin bisa menambah kekuatannya. Tidak bisa sendiri menambah pasukannya. Sehingga. Berarti dia juga bisa kalau ada bantuan dari luar? Pagar itu dibuat khusus. Tidak bisa ditobrak. Ya semuanya juga dibuat khusus lah. Yang terbaik. Ini berbeda. Gerbang yang ini dibuat hanya sekali seumur hidup penggunanya. Oh, berarti belum pernah dipakai tadinya? Iya. Makanya ini tidak bisa sembarangan untuk ditobrak. Setiap jin siluman yang memegang pagar itu, kekuatannya akan luntur seketika. Iya, kamu boleh yakin
Tapi saya juga memberitahu bahwasanya pasti dia juga ada teman yang lebih hebat, yang lebih tahu. Nah, kita kan harus bersiap-siap. Gitu. Kalau yakin sih boleh, tapi tetap kita harus siapkan yang hal-hal yang tidak kita inginkannya. Memang benar. Seandainya dia ya. Seandainya dia keluar sebelum waktunya, nanti gimana persiapannya? Sudah ada persiapan belum? Aku sudah siap mempertaruhkan kehidupanku untuk memberhentikannya, untuk menumpas dia. Dan aku sudah bersumpah untuk menjaga pusaka ini, menjaga siluman itu. Ya, ya kan harus ada persiapan. Karena kan belum tentu berjalan lancar dalam perjalanan itu. Persiapan setiap waktu. Aku sering mempelajari dan memperdalam ilmu-ilmuku di dalam pusaka ini untuk menjaga agar terus bertambah kekuatanku, agar aku bisa melindungi semuanya. Oh, jadi kamu juga sambil belajar? Iya. Dari mana kamu belajar? Aku dulu sudah diberitahu oleh gurunya, saudara itu. Oh, untuk tidak pernah mempelajarinya karena untuk dulu aku malas-malasan, karena aku dulu dilindungi terus-terusan oleh guru saudara itu. Oh ya, berarti kamu mempelajari ilmu memang untuk melemahkan makhluk itu? Iya. Oh, jadi sudah disiapkan. Ya bagus kalau gitu. Jadi keluarganya aman. Nah, sekarang yang dipikirkan keluarganya gimana? Karena dia tidak begitu memperdalam hal-hal seperti ini. Tidak perlu khawatir. Karena dititipkan aja, karena ya, sedang menunggu yang lain. Betul. Berarti belum terlahir ke dunia? Belum. Oh, belum. Masih jauh berarti ya? Aku juga tidak tahu akan seperti apa nanti ketika dia lahir. Tapi laki-laki atau perempuan? Aku tidak tahu. Pasti akan tiba waktunya nanti. Oh, nanti tahunya kalau sudah keluar? Iya. Ciri-cirinya nanti keluarnya kalau sudah keluar dari ini, sudah melahirkan. Ketika nanti keturunannya lahir, itu pusaka ini akan bergerak sendiri menyambut kedatangannya. Oh, nanti ada sinyal ke ya, ke tempat kamu. Oh, gitu. Kalau pas lahir nanti ada sinyal ke sini. Iya. Oh, begitu. Berarti dia nanti yang memiliki ini. Nanti kalau nggak dikasihkan gimana? Apa pasti diberikan? Pasti. Jika tidak diberikan oleh saudara-saudaranya, saat ini aku akan bawa ke alamku dan aku akan mewujudkannya. Oh, nanti kamu mewujudkan ke anak itu langsung? Ya. Oh, gitu. Jadi langsung menghilang. Pusaka ini nantinya menghilang, dibawa ke alamnya, terus wujud di depan anak itu, gitu. Oh, gitu. Berarti kalau nggak diberikan sama yang megang sekarang, tetap kamu jangan pergi menemuinya. Pasti akan memberikan kepada yang berhak. Dan aku tidak perlu diberi uang. Tidak. Terus nanti kamu cara berdialognya gimana dengan pewarisnya itu? Apa dia bisa berdialog apa gimana nanti? Tidak semudah itu untuk melihatku dan berbicara kepadaku. Berarti butuh proses lagi lama? Iya. Oh, nanti dia harus belajar lagi berarti? Oh, berarti nggak langsung, harus belajar dulu. Aku hanya memberikan sedikit melalui mimpi, melalui bayangan. Oh, melalui mimpi nanti dibimbing? Iya. Tapi kamu datang dulu ini ke dia. Oh, jadi tetap datang dulu benda ini nanti menghampiri itu pewarisnya ya. Bukan mewujudkan makhluknya, tapi ini datang lalu nanti ada di sampingnya. Nanti dari situ baru akan dia bimbing lewat mimpi katanya. Oh, nanti kamu bimbing cara-cara lewat mimpi. Ya. Memang untuk apa sih sebetulnya pewaris itu nantinya? Pada saat yang nanti akan tiba. Untuk apa nantinya sih? Pada saat yang nanti zaman semakin tidak baik, pasti hanya sedikit manusia yang
mempunyai kekuatan untuk berjuang di jalan kebaikan. Gurunya saudara itu sudah mempersiapkannya. Akan tiba masanya manusia-manusia semuanya berbuat jahat. Oh, sekarang juga udah banyak yang berbuat jahat. Tapi nanti akan lebih banyak daripada yang sekarang. Pada saatnya nanti pasti akan pertempuran-pertempuran lagi kembali kepada zaman dulu. Perebutan tidak perlu direbutkan. Oh iya. Perebutan yang tidak perlu direbutkan. Paham saya. Ya seharusnya bersama-sama tapi direbutkan. Ya zaman sekarang pun sudah banyak. Sekarang sudah banyak ciri-cirinya saja. Sudah mulai terlihat. Tapi nanti pada saatnya akan lebih besar daripada yang sekarang. Mempengaruhi manusia. Ini akan mencolak. Jadi pertempuran-pertempuran lagi. Masuk bangsaku sendiri. Ya, merebutkan sesuatu yang tidak perlu direbutkan. Paham nggak? Memang sebetulnya nggak perlu direbutkan, tapi harus dibangun bersama. Tapi ini malah direbutkan. Ya, begitulah berbeda pemahaman, pikiran ya. Mungkin dipengaruhi oleh makhluk-makhluk juga ya. Otak manusia kan bisa dipengaruhi sama setan ya. Betul sekali, meskipun dia merasa benar, terlihat benar, padahal dia dipengaruhi ya oleh setan. Hati-hati, sudah mulai terlihat. Sudah banyak sekali. Makhluk lebih sakti daripada bangsa jin dan siluman. Iya. Saat ini sudah mulai mempengaruhi manusia-manusia. Yang lebih sakti kan masuknya ke orang-orang yang terpilih juga. Orang-orang yang kapasitasnya tinggi ya, ya dimasukinya dengan yang tinggi lagi ya. Sehingga yang di bawah ya hancur kacau. Yang mengikuti apalagi nggak tahu apa-apa ya terpengaruh, udah terbawa, udah kemana. Apalagi dia punya sesuatu ya, punya nama istilahnya kan. Terbawa atas nama baiknya nanti kan terbawa kemana gitu kan. Orang kita, seperti orang awam seperti kita kan nggak ya tahu. Manusia mudah sekali dibelokkan jalannya. Tadinya lurus, bisa saja berbelok dengan hitungan detik, bahkan iya, dengan hal-hal yang sangat sedikit. Iya, maksudnya hal-hal dengan hal-hal sedikit itu maksudnya hal-hal yang sebetulnya kita tahu gitu dan kita kerjakan setiap hari tentunya dalam agama. Hati-hati ya, karena membelokkan sesuatu itu mudah di bidangnya, kalau di luar bidangnya sulit. Oh seperti itu berarti ya. Berarti dia berperan juga ya. Iya. Ikut berperan dalam menetralisir kejadian nanti. Itu secara batiniah ya, berarti. Memang tidak bisa berbuat banyak dia nanti. Tapi setidaknya dia ya, setidaknya berbuat. Mempengaruhi lah. Ada pengaruh setidaknya untuk meredam. Memang rasanya nanti ilmu dia tidak bisa melawan keburukan yang akan terjadi. Ya karena mungkin keburukan itu harus terjadi mungkin ya. 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 Tidak ada yang bisa menahan keburukan itu. Ya. Ya minimal ada yang berusaha. Ya. Sudah disiapkan menghambat untuk lebih besar minimal kan ya. Agar lebih punya besar. Punya niatnya saja nanti sedikit. Niat berbuat baiknya itu hanya sedikit saja manusia. Tapi itu di jalan kebaikan juga tujuannya berarti. Oh sama-sama di jalan kebaikan. Sama-sama di jalan kebaikan tetapi mungkin ada yang berpikirnya aneh gitu ya. Jadi berebut. Oh iya iya iya. Yang satu berpikir A, yang satu berpikir B, jadi berebut. Saatnya nanti manusia yang baik akan disebut gila oleh manusia-manusia yang berpikiran tidak jernih lagi. Tapi kan baik juga. Sama-sama baik tadi berarti ya sama-sama baik tapi berbeda paham. Iya. Jadinya berantem. Itu sekarang juga banyak. Tujuannya sama-sama baik tapi iya, berbeda pemahaman ya berantem.
Tapi kan sekarang mudah di manusia kalau mau berantem, tinggal masuk aja di MMA ya, nggak usah bawa-bawa orang, berantem aja sendiri di MMA. Jadi nggak usah bawa-bawa orang yang nggak tahu. Tapi kayaknya nggak berani kalau satu-satu deh. Beraninya pakai orang, dipengaruhi orang, diaduin. Nah, apakah Anda mau diadukan? Jangan mau dong diaduin. Biarkan aja dia sendiri di MMA gitu masukin. Jangan mau diadu-adu. Hati-hati ya di setiap daerah, di setiap desa. Biasanya suka ada orang-orang yang ingin mengadu domba ya manusia. Di setiap desa ada biasanya. Iya. Oh iya ya, silakan apa? Gunakanlah sebaik-baiknya pusaka. Kalau pusaka tidak bisa menolong. Iya betul. Gunakanlah di saat kamu terdesak saja. Tapi ingat, pusaka tidak bisa menolong. Iya. Hanya itu. Itu sebuah pelajaran yang telah diberikan kepadaku oleh guru saudaramu itu. Tapi sampai saat ini aku tidak bisa mempelajari ilmu. Oh iya, saya paham tuh, Ujang. Jadi pusaka tidak bisa menolong. Menyampaikan sedikit pelajaran yang telah diberikan kepadaku itu. Ya, terima kasih banyak. Ya, beritahu saudara-saudaranya nanti jika sudah ketemu arti dari sebuah pelajaran itu. Iya, ya. Aku tidak bisa berlama-lama lagi. Iya, silakan. Terima kasih. Lama di dalam tubuh. Iya, silakan, silakan. Bantu. Mantap. Iya, saya paham. Jadi maksud dan tujuannya. Tadi ada kata-kata terakhir, pusaka tidak akan membantu, tidak akan apa, menyelamatkan ya, tidak bisa. Iya, memang pusaka itu kan tetap atas kehendak Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi tidak bisa membantu sepenuhnya gitu. Kenapa? Karena ya kekuatannya kan atas kehendak Allah gitu ya. Jadi tetap saja yang menyelamatkan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tapi saya tangkap ya, jadi maksudnya seperti ini, pusaka dipakai tapi tidak akan menyelamatkan. Nah, ini kan aneh kan, pusing pasti. Jadi begini maksudnya mungkin, jadi pusaka itu dipakai ada spiritnya saja, spiritnya itu semangatnya. Jadi kita ada semangat, ada rasa semangatnya, ada spiritualnya gitu. Jadi punya semangat dari pusaka itu sehingga mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi mental kita, bisa jadi lebih berani, bisa jadi lebih pede ya. Jadi mempengaruhi ke arah situ. Nah, itu bagus juga ya, agar kita membuat lebih berani. Terkadang dari spirit itu menimbulkan ide-ide gitu ya, pemikiran-pemikiran yang bagus untuk sesuatu yang memang harus dihadapi ya. Ini cukup bagus juga. Cukup bagus. Jadi spiritnya berarti yang harus kita hargai adalah spiritnya. Karena tadi juga dijelaskan oleh Kodamnya, tidak bisa menjamin. Ternyata yang menjamin kembali yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Nah, jadi seperti tadi, jadi pusaka jangan dijadikan Tuhan ya. Benda-benda pusaka ya cukup untuk sejarah saja, benda sejarah. Karena apa, di dalam kebudayaan tentunya ada di Kementerian Kebudayaan ya. Ya pusaka itu termasuknya kebudayaan gitu. Kalau untuk di segi negara tentu ada hukum tersendiri dalam merawat pusaka, karena ada Kementerian Kebudayaan tadi ya, dan pusaka masuknya di ranah Kementerian Kebudayaan. Memang ada perlindungannya sendiri dan ada pasalnya juga, ada KUHP-KUHP-nya juga tentang benda bersejarah gitu. Karena kan ada juga di dunia juga ya, UNESCO gitu kan, ada perlindungan khusus juga untuk budaya. Nah, berarti memang ada hukumnya di dalam negara. Nah, kalau Anda punya benda-benda seperti itu, jangan dijadikan Tuhan secara agama ya.
cukup dijadikan koleksi gitu. Secara hukum negara gitu aja, jadikan koleksi boleh buat hobi gitu ya. Karena hobi itu banyak sebetulnya. Kalau dijadikan hobi ya silakan, namanya manusia kan punya hobi ya. Banyak hobinya gitu. Ada yang hobi mancing, ada yang hobi macam-macam, sudah pernah saya jelaskan ya. Lihat saja ke video yang belakang-belakang, sudah saya pernah jelaskan, manusia banyak hobinya. Kalau sebatas hobi biasa ya koleksi gitu ya silakan, tapi jangan dijadikan Tuhan. Jangan disembah. Gitu. Kalau disembah ya bahaya. Anda keluar dari Islam nanti kalau menyembah benda pusaka seperti itu. Karena agama kita kan tidak menyembah benda ya. Gitu. Nah, itu aja mungkin. Semoga ada yang bisa dipelajari. Dan netizen, saya jawab dulu, pasti ada netizen yang jawab, wah berarti nggak tahu ya, tadi kan pertama begitu. Ya begini aja, kalau tadi langsung saya keluarkan nggak ada yang dibahas tadinya ya, jadi ya biarkan aja mengalir gitu. Jawabannya simpel, jadi biarkan saja mengalir. Karena kalau langsung saya keluarkan, kita kan nggak tahu bahwa ada jin yang ingin merebut. Kalau saya langsung keluarkan, saudara nggak tahu. Yang tahu hanya saya. Jadinya rugi saudara yang nonton. Gitu. Maklumlah, saya belum tahu apa-apa. Itu aja, jadi maklum aja. Terima kasih banyak untuk malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.